makan sini, Bu. Mana belum? Itu udah makan, Bu. Gak kelihatan emang. Kangkungnya di belakang kok, ah. Gak usah kayak gitu, ah, burungnya makan kok, ya. Tuh, makan. Tinggal berdiri situ, sini, Bu. Pelan-pelan, biar gak kaget. Warna hitam tengahnya. Jangan dikrayotin. Dia gak mau minum kok. Minum sendiri. Dia bisa minum sendiri. Tapi benar ya, dia makan ikan buah. Tapi dia serangga harusnya. Berarti malam-malam pak, iya pak. Sambil canggih pak, suaranya kan apaan? Biasanya malam-malam suaranya krik 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 krik. Enggak kayak gitu pak Rindo. Mahal beli. Makhluk hidup dia pemangsa nyata. Burungnya cakep loh kak, tapi suka gerak sembarangan. Kamu gerak di mana? Kok nggak ada ininya sih, mati terus. Kalau burung itu geraknya di mana ya? Masa air pasir? Makanya kalau itu kandang burung dibersihin selama seminggu sekali. Atau dua hari sekali, pokoknya cap kotor tuh kan, tidak lagi. Tisu basah? Jangan. Itu pakai kain depan. Eh jangan, itu kain yang jelek aja. Ntar aja lah. Tunggu itu ada kain di atas. Dikorong dikit. Sini. Itu loh kain, hadir. Mas enggak lihat sih kain itu loh. Eh, di aku approve gitu, ya itu ada kain tuh, dipotong dikit aja. Iya, aku pengen mainkan rasanya gemes. Nah, itu pegang pegang. Kok bapak kayak ahli biologi tahu semua. Ayo dulu juga matiin ayam sama burung. Tuh, udah tuh. Tahu dia mau ngapain. Nanti berak lagi tempat lain, habis berak makan lagi, berak makan lagi, berak makan lagi. Nah, begitu terus. Ini kudangnya dia nih. Dia kalau di luar itu lagi liar itu dia makan apa, Pak? Amalah buah juga. Berarti gak singgah di pohon mangga deh. Belum tentu. Berarti kalau bokongnya itu lagi mekar itu dia kan melak. Mekar lagi. Iya, kasih aku video. Halo. Bingung dia. Kenapa di sini direkam terus? Kamu dengar tidak? Kalau mau potong itu kayak gak lap kok di sini potongnya macam. Ada kuncinya. Potong segini. Suruh motong jelek kamu salah iya